dia tak nak belajar dengan orang alim. Bukan setakat tak nak belajar, caci pula orang alim. Lebar-lebarkan dengan bahasa-bahasa gelaran yang tidak sepatutnya. Allahu Rabbi ya Karim. Bila orang kata gini, dia jawab pula. Kita bukan hina orang alim. Kita hina, kita caci, kita marah orang alim, hak berpolitik. Masya Allah. Tak reti sungguhmu. Perkara yang membinasakan Islam yang ketiga, iaitu tiada mahu belajar daripada orang alim. Tak usah belajar dengan orang alim. Binasa Islam. Jangan main-main tuan-tuan. Kitab hamba baca ni, kalau dia tanya lah, Ustaz Al-Klater tu mari jauh dia kata gitu, rojok kitab perukunan je. Kitab perukun ni, Ada empat. Pertama dia kata, iaitu tanda Islam dapat, binasa Islam dapat, ada empat berlaku. Malam ni kita tengok hak membinasakan Islam. Tak usah belajar dengan orang alim. No. Tak ingat kita zaman kecil-kecil dulu. Kalau nak buat kenuri, kenara, kita tanya Tok Imeh. Molek dah temeh buat hari biar-biar-biar. Siapa gitu? Ada empat berlaku. Malam ni kita tengok hak membinasakan Islam. Tak usah belajar dengan orang alim. No. Tak ingat kita zaman kecil-kecil dulu. Kalau nak buat kenuri, kenara, kita tanya temeh. Molek dah temeh buat hari biar-biar-biar. Siapa gitu mu? Pasal tu imeh tu adalah orang pakai rojok agama dalam mungkin tu, dalam kampung tu. Kita tanya. Nak buat gapa-gapa dia, kita tanya tu imeh. Kalau benda berkaitan dengan ibadat, kita tanya tu imeh, ayah mung lagu mana ceritanya. Lama ke kita buat ke? Harai kau tak kena kau gapa kau. Kita tanya Tok Imeh. Memang Tok Imeh jadi pakar rojok sungguh ke apa? Tak ingat dia menyamai kita. Hino orang aling. Kita hino, kita caci, kita marah orang aling. Hak berpolitik. Masya Allah. Tak reti sungguhmu. Nabi pindah daripada Mekah ke Madinah. Atas agenda siasah. Atas agenda siasah. Kerana nak bina Daulatul Islamiyah. Memantapkan barisan-barisan. Dengan hukum-hukum Allah. Sebab itu bila mantap molek. Nabi kelik pula ke Mekah. Iza jaa nasrullahi wal fath. Atas agenda siasah. Ke Madinah. Atas agenda siasah. Atas agenda siasah. Kerana nak bina Daulatul Islamiyah. Memantapkan barisan-barisan dengan hukum-hukum Allah. Sebab itu bila mantap molek. Nabi kelik pula ke Mekah. Iza jaa nasrullahi wal fath. Atas agenda siasah. Masya Allah. Sumakmu ni. Minta maaf tuan-tuan. Sebab itu dalam kuliah-kuliah hamba kata. Minta maaf lah hujung rambut siapa.
Dia bertahajud tiap-tiap malam. Tengok air muka kat dengan muka kita keruh. Tengok air muka orang alim kat. Allahu Rabbi ya kan. Tapi tak pelik muslimin muslimat semua. Sebab Zunnun al-Misri kata dia. Di antara kata-kata wali Allah Zunnun al-Misri dia kata. Di antara perkara yang menyebabkan manusia itu rusak kerohanian. Tanda dia orang itu punuh kakak dalam rohaniah dia. Satu daripadanya ialah mencari kesalahan ulama-ulama. Nikahlah orang itu terpunuh kakak dalam. Rohaniah dianya rusuk. Zunun al-Misri kata. Kalau 20 kara, 19. Seluruh orang murayat. Hak 19, hak malik, bapa minta tu. Bapa yang muda ekeh hak so tu. Tujuan kau dia mu. Matlamat mu kau dia. Agenda mu kau dia. Mu nak suruh orang beci kau ulama tu. Kalau mu jiwa yang bersih. Kesilapan dan kelemahan ulama tu. Mestinya ya. Pasal mu kena memikirkan ulama juga manusia biasa. Ulama tidak maksum. Nabi dan Rasul sahaja yang maksum. Sudah tentu ada silap dan salah. Memuletih gitar lah. Duduk boleh seminggu ya rumah dia. Memboleh nampak kelemahan-kelemahan dia. Pasal dia manusia. Sudah ada. Amai kawan tulis demo pula. Mereka kawan tulis demo pula. Tak cukup ketah. Habis kilir, tutup kilir, habis ketah. Bila ya, nak kilir tu dia. Kesalahan ulama mu besar-besar ke? Atas dasar ini. Muslimin, muslimat semua. Orang menghina Tok Guru. Hina Tok Guru. Mempitnah Tok Guru. Tok Guru masih hidup dan dia pun hidup lagi. Dia pergi rumah Tok Guru nak minta maaf. Nanti minta maaf. Minta maaf Tok Guru. Mujur Allah Ta'ala panjangkan umur dan panjang umur Tok Guru. Ama tak say berguai di akhirat kelak. Ama nak main minta maaf Tok Guru. Ama banyak pita. Mari dalam kepala dia kau dia. Soh dah kena bedah dah sekali. Munggu bulu ayat tu dengan rotan. Carulah bedak, bedak lah. Asal kau dia maaf. Dia balik ambil. Muak balik, mari batas saja. Bulu-bulu tu mau buat. Aku nak batas saja. Berongga kelip. Sepanjang jalan buat bulu. Buat mari batas saja. Ni Tok Guru batas. Ikut Tok Guru lah nak bahas hamba mana. Ikut Tok Guru. Hamba rela. Asal kau Tok Guru maaf kamu. Tok Guru kata aku bukan nak bahas mu. Mu ambil batas ni kelip. Mungkin kutip bulu-bulu hak mu tabu. Pelekat kelip. Mampu ke tak? Mampu ke? Mu pertenuh ulama. Kamu. Tok kata aku bukan nak bahamu. Mu ambil batang ni kelip. Mungkin kutip bulu-bulu hak mu tabu. Pelekat kelip. Mampu ke tak? Mampu ke? Mau pertenuh ulama dalam media sosial. Seluruh dunia yang mengikuti live. Bukan Malaysia saja. Komen-komen daripada Singapura. Daripada anak-anak kita, orang Melayu yang ada di Melbourne. Di UK. Silas patuh nak ayat we tu orang tahu belakang. Bukan benda main-main tuan-tuan. Mampu tak kita nak betul klik? Dengan seluruh orang yang dengar. Sebab itu yang biasa-biasa saja.
muslimin muslimat nuti Allah Ta'ala. Kalau orang serupa murabbi Ustaz Azhar Idrus, semua al-maklum menjawab persoalan-persoalan yang ditanya. Cuba bayangkan sepanjang hayat dia berinteraksi dengan orang itu. Penuh tuan-tuan dengar tak? Seorang mufti atau ulama-ulama tu guru pondok mengatakan apa yang dijawab oleh murabbi itu salah. Nampak? Noraya alainya dia dari segi pekoh. Tu hewik dia. Orang lebar tu peti no comment. Kalau tidak lama dia harus break dia dalam menjawab persoalan. Kita naya wi ikhwa ngai zahar tu kata aki. Tak mana mu? Orang-orang alim tak ada kata ke satu. Di Malaysia ni tak ada lah kau sebut tok peti kan? Setiap negeri ada ahli mesyuarat fatwa negeri masing-masing. Diketuai oleh tok peti. Ulama-ulama. Bukan lima orang, berbelah-belah orang. Pakar-pakar rajuk ahli mesyuarat fatwa negeri. Penuh mengeluarkan kedataan dengan apa yang murabbi Azhar Idrus jawab. Beringat, kecek ni beringat. Orang tak punuh, kita punuh. Nyanyi kita. Mampu dah menagih kutip bulu-bulu di perjalanan tu. Allah Rabbi ya Karim. Al-ulama warisatul anbiya. Supa mu'inah para nabi. Sapa dia mu'inah para nabi. Sapa dia hina nabi-nabi aku. Supa hina aku. Beringat muslimin muslimat.